Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soli-soliha kelas 1. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bersama Ustazah Parwanti mengampu Al-Quran dan Tahfidz. Sebelum Ustazah lanjutkan, teman-teman sudah tahu belum apa itu wafa? Wafa adalah salah satu metode belajar Al-Quran dengan menggunakan otak kanan. Dengan metode ini, kita akan belajar Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan. Jadi, teman-teman tidak akan bosan. Sudah siap belajar? Yuk dibuka buku Wafa 1 halaman 1. Jangan lupa sebelum belajar, baca doa belajar dulu ya teman-teman. Di halaman ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah, yaitu mata, saya, kaya, roda. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Mata, saya, kaya, roda. Nah, biar teman-teman makin semangat belajar wafaknya, Ustazah punya lagu nih buat teman-teman. Dengarkan ya. Mata saya kaya roda, ayo kita belajar wafa. Mata saya kaya roda, belajar baca bersama wafa. Gimana teman-teman? Makin semangat kan belajarnya? Yuk kita lanjut lagi. Dibuka buku Wafa 1 halaman 2. Nanti tirukan Ustazah ya. Mata, mata. Ustazah ulangi sekali lagi. Mata, mata. Mata, saya, kaya, roda. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Mata, saya, kaya, roda. Mama, mama, mama. Tata, tata, tata. Gimana? Sudah bisa kan teman-teman? Ustazah lanjutkan ya. Mama ta, ta ta ma. Ta ma ta, ma ta ma. Ma ta ta, ta ma ma. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Pasti teman-teman bisa. Sekian ya pembelajaran wafa dari Ustazah. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.